Hai guys dan selamat datang. Nevos N1 ini merupakan telefon keluaran terbaru di Malaysia, menawarkan beberapa fungsi menarik dan sedikit fungsi yang mungkin antara kita akan kenal. Secara jujurnya, jika dilihat daripada belakang, ianya nampak seakan Huawei P9 ataupun P10. Mungkin kerana potongan pada bahagian kamera yang mempunyai kaca memanjang, badan yang diperbuat daripada aluminium terasa premium di tangan, butang power terletak pada bahagian kanan dan butang suara sebelah kiri. Menariknya, telefon ini turut meletakkan LED slider seperti telefon OnePlus, naikkan untuk silent phone dan turunkan untuk dapat bunyi notifikasi. Pada bahagian bawah terdapatnya mono speaker, USB-C untuk pengecasan pantas dan 3.5mm headphone jack. Skrin di sini menggunakan IPS sebesar 5.5 inci pada resolusi Full HD. Skrin yang cukup terang untuk digunakan di luar sana dan warna yang diberikan amat ceria dan jelas sekali apabila melihat video di dalam aplikasi YouTube. Tindak balas yang cukup pantas apabila menaip ataupun menjalankan aplikasi permainan. Tahun ini saya dapati semua jenama beralih kepada on-screen navigation bar, tetapi tidak pada Nevos N1 yang mempunyai kapasiti touchscreen untuk back, recent apps dan home. Komplain saya cuma telefon ini tidak menunjukkan butang yang manakah back maupun recent apps. Agak menyusahkan untuk pengguna macam saya. Walaupun begitu, anda juga boleh menukar fungsi ini sebaliknya pada setting yang disediakan. Spesifikasinya di sini menggunakan prosesor daripada MediaTek iaitu Helio P25, digabungkan bersama 4GB RAM serta storan sebesar 64GB dan boleh dikembangkan melalui microSD card slot. Anda mesti tahu yang ianya menyokong hybrid slot. Jadi slot microSD hanya boleh digunakan jika anda menggunakan satu SIM sahaja. Bateri sebesar 3260mAh dapat bertahan seharian penggunaan dengan bacaan 4 jam screen on time tanpa perlu mengecas pada waktu petang. Menjalankan Android 7.1.1 menggunakan antarmuka yang tersendiri yang dinamakan sebagai NFUI 7.0. Antarmuka ini tidak begitu berat dan masih dapat lihat ia menggunakan aplikasi stok Android seperti Album. Quick setting juga ditukar seperti Huawei EMUI, contohnya Notification Center dan Quick Setting yang boleh ditukar mengikut keperluan sendiri. Prestasinya dengan antarmuka ini agak stabil, tidak mendatangkan masalah pada OS asal dan agak premium. Untuk penggunaan jangka masa yang singkat, dapat membuka aplikasi maupun bermain permainan War Robot dan Reskin dengan lancar. Hub yang dihasilkan juga agak minimal walaupun bermain permainan yang agak berat dalam masa yang agak lama. Mempunyai dual camera 12MP RGB dan 12MP monochrome f2.0 tanpa optical image stabilization serta dual LED flash dan kamera hadapan 8MP. Dan saya dapati shutter pada telefon ini sedikit perlahan. Jadi untuk mereka yang selalu menangkap gambar dengan pantas, sila ambil perhatian kerana anda mungkin akan kehilangan saat anda dengan kamera ini. Nevos N1 ini dapat memberikan rasa yang boleh dikatakan cukup premium untuk peranti masa sekarang seperti USB-C, fast charging, bateri yang boleh dikatakan cukup besar, cuma skrin yang masih lagi menggunakan nisbah yang lama iaitu 16:9. LED slider yang seakan model OnePlus membuatkan menukar mod bunyi dan senyap dengan mudah. Jadi itu adalah Nevos N1, peranti yang cukup menarik daripada jenama Nevos ini dan ditawarkan pada harga RM1,099. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.